Setelah tampil luar biasa saat penyambutan pemain Inter Miami pada hari Minggu, Lionel Messi mulai bekerja dengan rekan setim barunya saat ia dan Sergio Busquets berlatih untuk pertama kalinya pada hari Selasa. Lebih dari sebulan setelah pertama kali ia mengumumkan setuju untuk bergabung dengan klub yang dimiliki oleh David Beckham, Messi bergabung dengan rekan barunya untuk pertama kali di tempat latihan dengan banyak wartawan untuk meliput momen bersejarah Liga MLS. Messi harus menunggu lebih dari sebulan untuk melakukan debutnya di MLS dengan Inter Miami di Piala Liga yang dimainkan antara tim Amerika dan Meksiko. Dan mantan bintang Paris Saint-Germain dapat melakukan debutnya pada hari Jumat melawan Cruz Azul. Inter menghadapi rival MLS, Atlanta United, dalam pertandingan grup kedua dan terakhir mereka pada hari Selasa, dengan dua tim teratas mencapai babak sistem gugur. Kedatangan Messi di sesi latihan sangat ditunggu oleh para pemain Inter Miami. Di sela-sela latihan, Lionel Messi menyempatkan diri untuk memberikan beberapa saran dan taktik bermain untuk para pemain Inter Miami. Sosok Messi yang humble membuat para pemain Inter Miami tak melewatkan sedikit pun apa yang Messi lakukan saat itu. Salah satu pemain yang terlihat belajar penuh dengan Messi adalah pemain depan Inter Miami, yaitu Martinez. Selaku rekan duetnya di lini depan, Martinez ingin tampil lebih padu dengan Leo Messi. Ia mendengarkan semua arahan Messi untuk membuat tim Inter Miami lebih tajam di lini depan ke depannya. Di dalam sela-sela latihannya, Lionel Messi juga berkata, "Saya berada dalam skuad muda yang hancur dalam banyak pertandingan. Ini akan menjadi tantangan baru bagi saya. Melatih mental mereka layaknya baja, mengatur kerjasama dan bermain bagus dalam setiap pertandingan." Memang tak mudah bagi Messi untuk kali ini, karena sejak 14 Mei lalu Inter Miami belum pernah mendapat kemenangan sampai saat ini. Mental pemain mereka sedikit menurun. Masuknya Messi dan Busquets diharapkan menjadi satu tumpuan baru dalam skuad Inter Miami.